Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah permasalahan dalam penerbitan KTP elektronik antara lain: 1. Alat perekaman KTP elektronik yang digunakan merupakan aset Kemendagri yang diberikan tahun 2011. Kondisinya sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki menggunakan anggaran APBD karena belum dihibahkan. 2. Jaringan komunikasi data sering mengalami gangguan sehingga pengiriman data kependudukan mengalami keterlambatan. 3. Sumber daya manusia, pengelola kependudukan dan pencatatan sipil kurang memadai dan rata-rata masih berstatus non-PNS. 4. Ada kecenderungan sebagian masyarakat enggan mengurus sendiri dokumen kependudukannya dengan alasan mencari nafkah keluarganya, sehingga menggunakan jasa orang lain dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga rawan terjadi pungli. 5. Masyarakat baru akan aktif mengurus sendiri dokumen kependudukannya apabila dibutuhkan untuk mendapatkan akses pelayanan publik lainnya, seperti pelayanan JKN, kredit, perbankan, dan bantuan sosial lainnya. Kemudian berikutnya, dukungan anggaran untuk program penataan administrasi kependudukan sangat minim, tidak sebanding dengan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Ayo ke Dukcapil, laporkan setiap peristiwa penting keluarga Anda ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kota setempat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain-lain. Pastikan Anda dan keluarga Anda memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk mempermudah akses pelayanan. Salam Dukcapil, Dukcapil bisa. Apabila Anda ingin mendapatkan informasi lainnya atau keluhan dalam pelayanan kami, silakan hubungi unit pelayanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau DPMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Ashari, dengan nomor WA 0821-471-6442. Kepala Bidang Dukcapil, Lalu Sumantri, dengan nomor handphone 0812-467-86940, dan Bay Eni Siswati, dengan nomor handphone 0819077710319. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau DPMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat.